Dan kali ini EVOS mereka akan bertemu dengan Point SBO. Dia langsung dibuka juga dengan Point 1 Max 7 tapi langsung dibalas gitu saja dengan 10-14 di depan Kobuk. Dan Point pun kali ini akan berpotensi pulang duluan dari bagian sisi atas. Dan BCG Fajar Asia kali ini tidak memiliki timing sama sekali. Mereka rotasi padahal yang gak jauh dari sisi Clock Tower. Dan sekarang Moon berhasil mendapatkan seorang Dona. Dan pastinya Ratih akan langsung diras dari sisi sebelah kanan. Dan dengan 10-14 langsung saja mengeliminir tim di dalam. Siapa yang kena? Masih belum tahu karena memang Homer tiba-tiba diam begitu saja di tengah-tengah. Oh, Acha. Ternyata Acha justru yang bakal langsung knock dengan zona yang terlalu sakit. Dan Jet Capital juga tertangkap oleh zona kembali. Manda dan juga Unity lagi coba untuk melakukan upaya baik time. Mereka berada di bagian sisi higher ground. Mereka mendapatkan panggungnya untuk sementara waktu. Aleta pun di sana yang mencoba untuk melakukan upaya rush juga berhasil ditumbangkan oleh seorang Unity begitu saja. Moon dengan MP5 di sana langsung saja berhasil melakukan upaya security kill. Manda pun di sana berhasil mendapatkan seorang Moon. Tapi sayangnya EVOS Luna mereka masih punya dua member ya. Dan ditambah kali ini udah ada kontainer selanjutnya. Nune berhasil diamankan begitu saja dengan bahan peledak. Ya itu adalah M79. Dan EVOS Luna pun harus tumbang. Ada AWM yang bisa dia juke dan bahkan cuman hanya 100 damage saja yang masuk ke badannya. Dan Moon kali ini tidak memiliki kesempatan sama sekali. EVOS Luna yang dimana EVOS Luna pun masih berada di luar dan bahkan mereka open field banget dan hanya tersisa 4 blue wall yang dimiliki oleh EVOS kali ini dari Aleta dan juga untuk mencari potensi knockdown yang sayangnya belum ada sama sekali member Echo yang coba buat mengintip terhadap teman-teman dari EVOS dan pasti EVOS di sana berhasil diamankan juga satu player Cantika dan juga Cantikva di sana saling tembak-tembakan saja dan mereka kali ini akan bertarung satu sama lain Aleta dan juga seorang dunia tidak bisa bertahan hidup terlalu. Echo nih benar-benar konsisten ya dia, tapi balik lagi anak-anak MPX harusnya tadi masih bisa untuk melakukan revive dari seorang ini, tapi kita bakal move yang dimana EVOS Luna akan berhadapan dengan anak-anak dari tim OP yang dimana Nudek berhasil mendapatkan satu orang dan Ratih ternyata juga langsung dipanis dan Arti berhasil untuk di headshot. Ternyata Nudek tak ujung usai sampai di situ aja, dia bakal mencoba untuk mencari poin yang akhir yaitu JJ. Ya dimana JJ harusnya kesulitan nih masuk ke dalam circle aman. JJ open field sekali dan March melihat pergerakan dari seorang JJ. Tidak dibiarkan begitu saja tapi di juga harus kandas di hashtag ke-6. Tim saya sisa apa saja. Cantik maupun berhasil mendapatkan seorang Mark di sana. Kali ini Groot bakal mencoba untuk melumatkan satu orang dari EVOS Lunek. Dan itu udah charger base sudah di healthy. Tapi belum coba untuk on point dari Aime sendiri. Tapi kali ini masih ada AP dari Audi. Baru di tapping Aime. Sakit banget harusnya dari March bakal kewalahan. Tapi dari sisi March sendiri tidak melakukan mediasi. Berarti posisinya dia hanya kehilangan medkit doang. Tapi masih ada inhaler. Tapi kalau kita perhatikan juga sebenarnya EVOS Luna sangat tidak untung. Tapi ternyata benar-benar langsung dipulangkan ke posisi kelima. Untungnya masih ada Groot. Murph akan coba untuk masuk dan di sana hampir saja membuka seorang Fafa tapi Fafa masih bisa hidup berkat responnya yang sangat cepat sekali. Dan Murph, ya ampun, berhasil mendapatkan seorang anti di sana dan nampaknya Fafa akan bertemu kembali dengan seorang Murph di sana. Jumpsuit pun begitu saja dan EVOS Luna pun harus kandas. Nah, udah pasti yang dua kali buyah tuh paling atas ya kan. Dan di sana udah langsung diamankan 93 poin atas Pandora AP, 74 poin untuk Echo.